Pak Prabu, masuk. Bila ada gosip masuk, sepantas kilat Cik Koci masuk kereta. Gosip dalam kereta. Good like dan share tau. Assalamualaikum dan hola-hola guys. Selamat datang ke Cik Koci Channel. Gosip dalam kereta dengan hashtag sepantas kilat. Jom-jom pagi ni kita nak cerita mengenai bengang isteri Syamsul nak rembat individu ini. Jangan berani usik keluarganya. Wow, garang ni Raka Zani dan siapa pula yang usik keluarganya ni. Okey, kalau anda nak tahu apa cerita selanjutnya, jom sama-sama kita zas video ni. Wow, protektif betul lah Ira Kazan ni sebagai kakaknya. Ha, Ira Kazan ni post di IG story-nya katanya, "Selamat menimba ilmu adikku Adam Kaza. I'm gonna miss you. Jaga diri, jaga hati, jaga mata, belajar rajin-rajin. You will always be in my prayer. Ha, siapa bully kau, kasih roja, okay? Nanti aku rembat dia. Okay, bye." Ha, itulah pesanan Ira Kazan kepada adiknya iaitu Adam Kaza. Katanya kalau siapa bully, ha, dia sendiri akan pergi rembat. Wow, baguslah sebagai kakak, sangat protektif. Dan kepada anda semua, seperti biasa, jangan lupa jangan kedekut untuk like, share dan subscribe Cik Koci Channel Gosip dalam Kereta dengan hashtag sepantas kilat. Dari subuh Cik Koci bagi gosip terbaik semestinya dalam kereta. Terkadang mengejutkan. Sampailah ke malam. Jangan kedekut like dan share tau. Hashtag sepantas kilat. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.